bisa dijelaskan hari ini acara apa, Pak Camat? Selamat siang, hari ini adalah kebiar kemerdekaan UMKM Kecamatan Grogol. Pak Camat, sepertinya banyak sekali hadiah-hadiah yang dibagikan. Ada apa aja, Pak Camat, hadiah-hadiah ini, Pak Camat? Hadiahnya ada kulkas, ada mesin cuci, dan yang lainnya. Acara ini dihadiri oleh siapa aja, Pak Camat? Alhamdulillah, pada hari ini acara dihadiri oleh Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Kepala Dinas, Koperasi, Ibu Kabid Koperasi, dan teman-teman lurah di Kecamatan Grogol, Bapak Sekbat, dan para pelaku UMKM di Kecamatan Grogol. Artinya semua unsur kelurahan Segrogol datang semua ya? Alhamdulillah datang semua. Pak Camat, terakhir pesan-pesan buat masyarakat Pak Camat di event acara Agustus ini. Nah, mudah-mudahan acara UMKM Kecamatan Grogol selalu berlanjut setiap tahun, karena ini adalah dalam rangka mempersatukan silaturahmi antar warga di Kecamatan Grogol. Terima kasih Pak Camat atas waktunya, Pak Camat. Sama-sama. UMKM Kota Cilegon memang lagi tingkatkan ya, luar biasa ya. Kecamatan Grogol bisa menghadirkan para UMKM-nya kumpul di satu kecamatan, warganya juga ramai, sehingga ini menjadi motivasi bagi kami dalam rangka meningkatkan UMKM Kota Cilegon. Dan sekarang salah satu pengangguran juga turun di dalam UMKM. Jadi UMKM ini sangat dibutuhkan ya. Kita sudah gratiskan pinjamannya sampai 10 juta, bunga 0%. NIB-nya gratis, HAKI-nya gratis, expire-nya gratis, halal-nya gratis, semua kita gratiskan. Biar supaya tumbuh UMKM. Kan wali kotanya mantan pedagang, jadi yang mau UMKM ya pedagang.